Kebetulan saya diminta untuk mewakili lab simulasi dan komputasi ya. Jadi di prodi kita ada lab namanya simulasi, lab simulasi dan komputasi itu ada di gedung A ya di lantai 2. Mungkin nanti suatu saat teman-teman akan berkunjung ke sana. Jadi memang sementara hampir 2 tahun ya itu jarang dikunjungi mahasiswa ya karena kebanyakan kuliahnya online. Nah, untuk yang sekarang ini dosen-dosen yang ada di lab simulasi kurang lebih seperti ini ya. Ada saya, kemudian ada Bu Hilya, kemudian Bu Nur Aini, kemudian ada Bu Iyun gitu ya. Sementara ini yang istilahnya yang tertulis di dokumen ya. Tapi bukan berarti dosen yang lain itu kompetensinya tidak di sini. Karena ada beberapa dosen itu juga penelitiannya itu di bidang simulasi dan komputasi gitu ya. Cuman karena biasanya di laboratorium itu kan ada paling enggak member tetapnya gitu ya. Jadi dibagi-bagi gitu ya. Jadi kebetulan untuk yang lab simulasi dan komputasi seperti ini gitu ya. Jadi meskipun nanti memang sebenarnya banyak juga dosen yang terkait dengan simulasi dan komputasi, tetapi beliau-beliaunya ada yang sudah diplot di lab yang lain gitu ya, lab yang lain. Jadi untuk memenuhi requirement jumlah dosen di setiap lab gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya penelitian-penelitian yang ada di lab kita itu saling berhubungan ya. Jadi misalkan di lab simulasi dan komputasi ini kami juga belajarnya ada yang membahas tentang supply chain. Jadi mungkin nanti saya ngambil kasus supply chain ya. Tapi kita dekati dengan konsep simulasi optimasi dan seterusnya. Oke, jadi itu terkait dengan anggota di lab simulasi dan komputasi. Nah, kalau yang riset-riset yang ada di lab kami, ini sih mimpinya masih seperti yang ada di slide ini ya. Jadi kami pengen penelitian yang terkait dengan optimasi. Optimasi sendiri itu sebenarnya juga ada beberapa ya, optimasi yang sifatnya deterministik, ada yang sifatnya stokastik gitu ya. Kalau stokastik biasanya agak kompleks memang ya. Kadang-kadang kita untuk problem yang deterministik pun itu biasanya juga sudah kompleks kalau problem scale-nya agak lumayan besar. Jadi ya paling nggak di sini ada riset yang terkait sama optimasi, terlepas nanti mungkin bisa deterministik, tapi juga kita sebenarnya juga membidik yang uncertainty gitu ya, yang melibatkan stokastik. Cuman memang untuk yang stokastik ini biasanya agak kompleks ya, barangkali nanti mungkin teman-teman tertarik. Kemudian yang kedua itu terkait sama resiliensi. Resiliensi ini terkait sama ya kalau misalkan kita cermati di dunia sekarang ini ya, di dunia bisnis dan lain sebagainya, itu kan ada risiko terganggunya jalur distribusi dan lain sebagainya ya, yang kita istilahkan dengan disruption ya. Nah, gimana kita membuat sebuah sistem yang resilience, jadi tahan terhadap gangguan-gangguan yang seperti itu. Cuman pendekatannya itu di stok apa istilahnya, di kuantitatifkan gitu ya. Jadi kayak menganalisis sebuah sistem, membuat sebuah sistem yang dia itu resilience, dan proses di dalamnya itu ada perhitungan-perhitungan yang sifatnya kuantitatif ya, ada optimasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu terkait juga tentang sustainability. Jadi tentang keberlanjutan, jadi memang lagi ngetren ya tentang sustainability, sehingga beberapa kasus penelitian itu melibatkan unsur sustainability. Jadi misalkan kayak mungkin teman-teman pernah mendengar istilah vehicle routing ya, di vehicle routing itu kan mengatur persebaran armada ya untuk mengirimkan produknya menggunakan truk-truk dan lain sebagainya. Nah, misalkan di situ perlu mempertimbangkan bahan bakar atau mungkin
karbon dioksida yang dihasilkan. Jadi ada unsur-unsur lingkungan di situ. Termasuk atau kalau misalkan teman-teman itu belajar tentang reverse logistik ya, reverse logistik. Jadi mungkin kayak misalkan di botol-botol minuman itu ya, di botol-botol minuman itu selain kita itu distribusikan ke konsumen, tetapi nanti botol-botol yang sudah apa istilahnya airnya itu diminum itu kan kemudian dikembalikan lagi ya, ada reverse logistik. Jadi untuk mengurangi waste-waste seperti itu aja, ada mekanisme untuk recycle tempat apa istilahnya botol-botol itu untuk bisa digunakan lagi gitu ya. Jadi sustainability atau mungkin juga terkait dengan produk-produk yang sifatnya itu udah rusak gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu melihat ya, misalkan sayuran. Nah, sayuran itu kan produk yang ya mungkin tergantung ininya ya, tergantung komoditasnya. Tetapi ada produk-produk yang itu dia itu mudah rusak gitu ya. Jadi ada lifetime-nya gitu ya, lifetime-nya itu. Sehingga kalau misalkan kita mau mendistribusikan barang atau produk yang mudah rusak, nah itu kan mungkin kita perlu perlu pertimbangan matang gitu ya. Karena nanti kalau misalkan kita stok terlalu banyak, konsekuensinya itu produk-produk itu menjadi ini apa, menjadi kadaluarsa gitu ya. Kalau kadaluarsa itu nggak bisa, misalkan nggak bisa dijual misalkan seperti itu, ataupun kalau misalkan dijual itu langsung harganya itu drop gitu ya. Nah, ini ada juga yang terkait sama itu ya, produk-produk yang udah kadaluarsa, perishable product. Kemudian yang keempat itu terkait sama risk communications ya. Jadi ini salah satu stream baru di OR, tetapi bukan OR yang hard banget gitu ya. Tapi ini OR-nya itu agak sedikit soft ya. Behavioral operation research. Jadi OR-nya itu melibatkan unsur-unsur manusia ketika membuat suatu keputusan. Jadi mungkin bisa saja nanti dalam proses apa namanya, decision-nya itu melibatkan ini perilaku dari ini decision-nya gitu ya. Nah, yang risk communication ini biasanya Bu Hilya ini yang banyak berkutat di sini. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah pernah bertemu dengan Bu Hilya, ini biasanya topik-topik penelitiannya itu terkait sama yang empat ini, behavioral operational research ya. Jadi nanti dipertimbangkan perilaku-perilaku manusia itu ketika dia mengambil keputusan gitu ya. Karena kan kita sebagai manusia itu kalau misalkan mengambil keputusan itu tidak bisa sepenuhnya itu objektif ya. Jadi mungkin masih ada beberapa pertimbangan subjektif dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana membuat keputusan yang biasnya itu sedikit gitu ya, biasanya sedikit, sehingga di situ ada istilah behavioral operational research ya, dari perilaku-perilakunya itu. Kemudian yang kelima ini terkait dengan machine learning atau artificial intelligence. Jadi ini nanti biasanya akan terkait sama big data ya, big data analysis. Nanti mungkin biasanya kalau teman-teman perhatikan ini Bu Yun biasanya yang lebih banyak fokus di area yang kelima. Jadi Bu Yun kemarin kan juga ada ini ya, sharing session ya, terkait sama machine learning. Jadi Bu Yun biasanya kompetensinya di sini machine learning. Jadi tentang big data, kemudian apa role-role ya yang digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya banyak gitu ya, masif dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih sementara ini ya, jadi riset-riset yang ada di tempat kita yang di Simulation and Computation Laboratory ya. Kemudian pendekatan atau metode yang biasa kami gunakan ya, yang pertama biasanya terkait sama optimasi. Jadi optimasi mungkin teman-teman belajar di OR1 atau mungkin metode optimasi. Nah, itu biasanya kita juga mungkin di kasus-kasus tertentu kita pakai pendekatannya seperti itu, optimasi. Cuma biasanya kalau untuk yang model penelitian kan memang skupnya ini ya, apa namanya, sudah lebih agak lebih
besar ya dibandingkan kalau misalkan di perkuliahan itu kan biasanya cuma case-case simple ya seperti itu. Atau kemudian di itu ya terkait sama optimasi, kemudian yang kedua bisa juga dengan simulasi. Jadi pendekatan yang bisa bisa kita gunakan untuk menganalisis sebuah sistem, kadang-kadang karena sistemnya itu sudah sangat kompleks sekali, itu kita tidak bisa membuat hubungan antar variabel itu menggunakan ini pendekatan matematis gitu loh. Mungkin kan kalau teman-teman bicara tentang OR ya, operation research atau mungkin di metode optimasi, itu kan sifatnya mungkin variabel-variabel itu hubungannya itu masih bisa dipetakan dengan ini apa formulasi matematis gitu ya. Masih bisa di-trace lah ya, seperti itu. Cuman untuk kasus yang misalnya sangat kompleks sekali dan susah dibuat hubungan yang analitis seperti itu kadang-kadang kita pakainya yang itu apa namanya simulasi gitu ya, simulasi. Nah, simulasinya itu bisa bermacam-macam. Ada yang simulasinya itu terkait dengan discrete event simulation ya. Nanti mungkin teman-teman pernah mendengar ini ya, FlexSim atau Arena, yang itu digunakan untuk mensimulasikan kalau ada material yang datang. Sorry. Atau model simulasinya itu yang sistem dinamik. Sistem dinamik itu yang kayak Bu Hilia ini. Jadi misalkan behavioral operation research, dia mungkin bisa pakai simulasinya pakai FanSim yang untuk sistem dinamik. Jadi biasanya apa namanya faktor-faktor itu dibuat hubungannya, kemudian kayak kita melakukan kombinasi ini apa parameter kemudian dianalisis itu. Jadi simulasi juga ada banyak macamnya, ada yang modelnya itu discrete event ya, kayak FlexSim, Arena dan lain sebagainya. Untuk yang TI mungkin sudah paham ya discrete event. Kemudian ada juga yang simulasinya model pakai software sistem dinamik. Kemudian yang ketiga mungkin biasanya pendekatannya pakai heuristik gitu ya. Jadi kadang-kadang apa namanya kita tidak bisa memaksakan harus ketemu optimalnya misalkan, tetapi kita pakai pendekatan yang harapannya pendekatannya itu bisa mengenerate solusi yang bagus ya. Jadi mungkin pas di OR atau mungkin di teori optimasi mungkin teman-teman pernah mendengar istilah heuristik ya. Jadi metodenya itu drive dari pendekatan gitu, sehingga hasilnya apa juga tidak menjamin hasilnya optimal gitu ya, karena itu kan berdasarkan algoritma yang kita buat gitu ya, harapannya memang pengennya hasilnya optimal gitu ya. Oke, itu ya terkait dengan riset yang biasanya ada di lab simulasi dan komputasi. Kemudian untuk software yang ada di lab ini ya, yang pertama itu ada FlexSim, itu untuk discrete event simulation. Nanti ya ilustrasinya ada di slide selanjutnya ya, ya bagi yang mungkin belum pernah mendengar istilah FlexSim ya, discrete event simulation. Jadi simulasinya itu berdasarkan event gitu ya. Jadi ketika ada event itu baru di trigger gitu ya, jadi di trigger nanti. Jadi kayak pergerakan material. Kemudian misalkan di lantai produksi itu kita bikin flow ya, produk A itu jalurnya kemana-mana, kemudian produk B kemana-mana, kemudian misalkan di suatu titik itu ada mesin yang ini harus share resources, jadi misalkan satu mesin bisa digunakan untuk produk A, produk B gitu misalkan seperti itu, sehingga di ujung sebelum masuk ke mesin itu ada buffer lah ya, kayak untuk stok awal, sehingga harus ini mana yang harus didahulukan, kita ngerjakan yang A dulu atau B dulu dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan kita bicara di pabrik itu kan entitasnya banyak ya, kemudian jalur yang harus dilalui untuk produk sampai dia jadi produk akhir itu kan juga banyak. Itu kalau kita, kadang kan kalau kita mau mencari titik optimalnya, kemudian kita bikin model matematisnya itu kan susah itu. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan case-nya agak lumayan ya, problemnya agak lumayan. Sehingga biasanya pakai pendekatan
pendekatan simulasi gitu ya, pendekatan simulasi. Cuman kalau misalkan hanya sekedar kayak teori antrian ya, teori antrian misalkan di bank. Di bank itu untuk menentukan jumlah tellernya itu yang optimal berapa gitu. Itu ya disimulasikan bisa gitu ya. Tetap bisa. Cuman untuk yang kayak gitu itu ada juga yang apa istilahnya ya, model analitis yang sudah baku. Jadi ada teori antrian ya, queuing teori itu kan juga membahas tentang itu gitu ya. Yang tetapi memang untuk menggunakan queuing teori yang dia sudah bikin kayak formulasi matematis dan seterusnya itu memang ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi. Misalkan tingkat kedatangannya itu mengikuti pola apa, kemudian tingkat apa istilahnya ya, processing time-nya itu di tellernya itu mengikuti pola distribusi tertentu dan seterusnya, sehingga kita bisa pakai yang model matematis di teori antrian gitu ya, sehingga nanti memang harus disesuaikan apakah kita harus benar-benar pakai simulasi atau enggak gitu ya. Karena biasanya simulasi itu solusi terakhir kalau misalkan kita sudah enggak ini bikin model matematiknya susah atau ini dan lain sebagainya, biasanya kita pakai simulasi itu. Kemudian ada juga software VIP Plan OPT ya. Jadi ini yang software 234 ini sebenarnya barusan datang dan barusan diinstal ya. Jadi yang kedua itu software terkait sama facility layout dan optimization ya. Jadi kalau misalkan kita mau asumsi misalkan ya kita mau bikin pabrik, kemudian ada ruangan-ruangan gitu ya, ada ruangan-ruangan banyak misalkan, kemudian kita nyusunnya itu seperti apa gitu ya, kedekatan antar fasilitas itu seperti apa, jadi layoutnya itu dimaksimalkan gitu ya, ada facility layout design gitu, jadi bisa menggunakan software ini untuk dimasukinnya. Kemudian ada software matematika, ini untuk komputasi ya, komputasi perhitungan matriks, algoritma dan lain sebagainya. Ini juga baru. Jadi kalau misalkan teman-teman mencari turunan suatu fungsi atau integral dan lain sebagainya, matriks dan lain sebagainya, ini bisa pakai matematika juga ya, matematika. Kemudian ada software Vensim, ya ini untuk simulasi dan sistem dinamik yang tadi sempat kita diskusikan ya. Ada simulasi yang menggunakan Vensim. Jadi agak mirip ya, kalau yang di atas itu Flexim, kalau yang di bawah itu Vensim. Itu untuk yang Vensim itu untuk sistem dinamik ya. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat di paper atau di buku yang itu ada lingkaran-lingkaran, kemudian saling ada garis ya, ada garis yang saling berhubung, kemudian ada tanda positif, negatif, dan lain sebagainya. Itu biasanya yang model-model sistem dinamik gitu. Hubungannya itu ini nanti pengaruhnya ke sana positif atau negatif, kemudian di plotting dan lain sebagainya. Itu Vensim ya. Ini nanti biasanya sama Bu Hilya ini banyak memakai ini. Kemudian ada software WordPress ya, 17. Ini untuk optimasi. Jadi mungkin kalau kemarin pas kita di apa namanya di matrikulasi, itu kan kita teori ya, untuk kasus yang simpel kita menyelesaikannya itu manual ya, manual. Ada yang metode simplex dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa software sebenarnya yang bisa dipakai itu ya. Nah, salah satunya mungkin yang sering terdengar itu adalah Lingo ya, Lingo untuk optimasi. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah mendengar istilah Lingo. Nah, WordPress ini juga sebenarnya versi Lingo versi Excel. Jadi sama-sama diproduksi oleh perusahaan yang sama, tetapi WordPress ini kayak add-in di Excel, jadi di apa istilahnya? Kayak fitur tambahan lah ya. Jadi kalau teman-teman nanti itu di Excel itu sudah familiar dengan solver, ini mirip gitu ya, mirip. Tapi kalau yang di solver bawaan standar itu kan paling problemnya kecil gitu ya untuk optimasi. Kalau WordPress ini besar, gitu ya. Ada yang bisa sampai ribuan variabel, bahkan ada yang versi unlimited gitu ya, unlimited. Jadi ini bisa untuk nonlinear, stokastik dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih
beberapa software yang ada di lab kita itu seperti itu. Nah, oke, okay, nah, kalau tadi itu kan penelitiannya banyak ya, karena maksudnya ragamnya itu ada beberapa macam, karena memang beberapa dosen itu in di situ ya, sehingga masing-masing dosen itu punya mungkin punya stream tersendiri ya, secara generalnya seperti itu. Tapi detailnya mungkin teman-teman nanti akan menjumpai ketika diskusi dengan dosen-dosen tadi. Nah, selanjutnya ini saya mau sharing juga terkait sama penelitian yang ada di yang terkait dengan lab simulasi dan komputasi, yang di situ nanti kita menggunakan konsep optimasi, kemudian simulasi dan seterusnya ya. Dan nah, kalau teman-teman baca di slide, ini kan judulnya supply chain ya, supply chain network design. Jadi ranahnya ranah supply chain gitu ya, ranahnya supply chain. Jadi tadi yang sempat saya bilang bahwa kita memang di labnya, lab itu namanya simulasi dan komputasi. Tapi kalau dari segi ini ya peruntukannya, itu kan kalau OR ya, OR itu kan bisa dipakai di domain mana saja gitu ya. Sehingga di sini ini supply chain ini desain ini kayak sebagai objek gitu ya. Tapi untuk menyelesaikannya itu di dalamnya itu ada apa istilahnya? Model-model optimasi yang terkait sama OR. Ya mungkin ya tadi mungkin di awal belum sempat ini ya saya sampaikan bahwa di lab simulasi dan komputasi ini memang lebih condong lebih dekat untuk penelitian yang terkait dengan OR gitu ya, present research. Kalau yang ekonomi kan jelas ya ekonomi dan seterusnya, ini terkait sama OR. Nah, di sini ini misalkan penelitian tentang supply chain ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan apa itu supply chain, itu biasanya suka ada jaringan ya, jaringan dari pabrik sampai ke retailer, kemudian di tengah-tengah mungkin ada distribution center atau warehouse. Cuman di sini apa namanya, analisisnya itu secara integrated, jadi asumsinya memang antara supply antara yang di ujung ya manufacturer dengan warehouse sama retailer itu bisa saling koordinasi gitu ya. Nah, kalau bisa saling koordinasi, ini konsepnya itu inventory-nya itu juga perlu dipertimbangkan. Inventory-nya itu dipertimbangkan. Makanya di situ tadi ada supply chain network design with coordinated inventory gitu ya. Karena kalau misalkan kita bicara tentang sistem, misalkan supply chain ini kadang-kadang antar pemain itu dia fokus ke performance sendiri-sendiri. Jadi misalkan di retailer ya retailer, warehouse gitu. Meskipun misalkan itu dalam satu lingkup perusahaan misalkan. Nah, ini di sini ini kami melakukan penelitian terkait sama apakah pertimbangan inventory yang terkoordinasi antara yang di tadi antara warehouse dengan retailer itu menunjukkan profit yang bagus gitu ya. Sehingga mungkin harapannya itu kalau misalkan itu menguntungkan, nah mestinya itu antara warehouse atau distribution center dengan retailer-retailer yang ada di bawahnya itu saling berkolaborasi gitu ya. Sehingga ya, makanya kalau sekarang teman-teman lihat itu kan ada beberapa perusahaan ya, perusahaan itu dia bikin sebuah sistem yang sistemnya itu bisa saling koordinasi gitu ya, sehingga data-datanya itu bisa saling dilihat gitu ya. Nah, kalau misalkan datanya itu bisa saling lihat, itu kan apa ya, mekanisme untuk mencari titik optimalnya untuk sistem itu akan lebih mudah gitu ya. Jadi real time lah ya istilahnya seperti itu untuk pengambilan keputusan gitu, dibandingkan kalau misalkan pemain-pemainnya itu menutup diri gitu loh. Kalau pemain-pemainnya itu menutup diri, mereka punya rule sendiri gitu ya yang tidak ter, ter
terorganisasi, tidak terkoordinasi, itu kan nanti boleh jadi ketika dia order itu mungkin dia terlalu berlebihan gitu ya, terlalu berlebihan hingga stoknya bisa numpuk gitu, stoknya bisa numpuk gitu banyak gitu ya. Oke, nah di konsep di sini ini kami mencermati ada beberapa perbedaan. Jadi yang selama ini di kita yang sering kita pelajari itu kan biasanya inventory itu ternyata itu tipe-tipe service level itu tidak hanya satu. Jadi yang biasa sering kita lihat itu service level ya. Service level, tetapi service level itu juga ternyata ada beberapa tipe. Jadi ada istilahnya cycle service level sama fill rate. Itu nanti kalau teman-teman apa namanya belajar tentang inventory ini akan membahas lebih detail tentang ini. Jadi kalau yang ada di buku-buku di tempat kita biasanya cycle service level. Jadi kalau misalkan ada kita order, kemudian berapa kali ordernya, berapa kali kita itu ketika ada order dari downstream itu kita stock out gitu ya, stoknya tidak mencukupi gitu ya, sehingga ada back order gitu ya. Nah, kalau kita bicaranya tentang cycle service level yang selama ini kita sering dengar, itu kita hanya fokus berapa kali istilahnya berapa kali order dari downstream yang tidak bisa kita penuhi gitu ya. Tapi ternyata juga ada istilah lagi namanya fill rate. Jadi kalau fill rate itu kita mempertimbangkan jumlah. Jadi berapa jumlah per order dari downstream yang tidak bisa kita penuhi gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan ini, ada cycle service level sama fill rate. Kalau cycle service level itu biasanya yang apa ini warnanya ini ya, biru ya, biru-biru ini. Biru-biru ini. Jadi ini misalkan kalau dari sampai sini ada 1 2 3 4, 4 per berapa misalkan. Itu kalau cycle service level. Tapi kalau service levelnya itu bentuknya fill rate, itu dia mempertimbangkan ya order dari konsumen itu menyebabkan kita stock out, tetapi jumlah stock out-nya itu tetap dipertimbangkan. Jadi oh, stock out-nya itu jumlahnya 100, ini 50 misalkan. Nah, itu di jumlah gitu ya, 100 tambah 50 dibagi total demand. Jadi itu fill rate gitu ya. Jadi kadang di beberapa perusahaan itu kadang ada yang lebih memilih fill rate gitu ya, karena dia menggambarkan ada kuantitas, itu kuantitas yang tidak terpenuhi gitu ya. Cuman kalau di buku-buku standar tentang inventory ini kebanyakan bahasnya tentang cycle service level. Makanya teman-teman kalau bahas tentang inventory yang sederhana itu biasanya kan dilihat kita service levelnya itu berapa, 95%, 95% itu berarti Z-nya berapa ya, tinggal dikalikan berapa bla itu. Tapi itu konsep itu sebenarnya konsep yang ini. Berapa kali order itu yang nanti kita akan stock out gitu ya. Tapi kalau yang fill rate itu kita mempertimbangkan kuantitas ini. Dalam satu siklus ini berapa total demand yang apa tidak langsung terpenuhi itu berapa. Nah, ini yang kemarin kita pertimbangkan. Nah, di sini kan tadi sempat ini ya kita diskusikan bahwa proses pendekatan terhadap sebuah sistemnya itu, proses penyelesaiannya itu masih seperti apa. Nah, ini dulu kita dekati dengan optimasi gitu ya, kita dekati dengan optimasi. Nah, sebelum apa namanya kita benar-benar menyelesaikan model optimasinya, itu memang biasanya itu kita harus benar-benar paham dulu sistemnya. Jadi ketika kita membreakdown komponen-komponen di dalamnya itu harus ini dulu, gitu, harus fix dulu gitu ya. Jadi misalkan kalau kita bicara tentang cost ya, cost yang terlibat di sana itu apa saja gitu ya. Misalkan cost tentang pembukaan atau penutupan warehouse atau mungkin dia transportasi dan inventory gitu ya. Sehingga nanti itu digunakan ketika misalkan kita generate alternatif solusi. Jadi kalau misalkan ini warehouse atau DC ini mestinya dia harus apa istilahnya ya, supply ke retailer mana gitu ya, retailer mana. Nah, ketika plottingnya seperti itu nanti
Harganya apa biayanya ini berapa? Sampai mana tadi? Jadi lupa ini dapat makanan saya jadi lupa ini sampai mana tadi? Ya ini apa namanya kalau ada sistem ini kan biasanya kita mau mengevaluasi sistemnya itu paling optimal nanti kira-kira misalkan warehouse itu harus supply mana ya, supply ke retailer yang mana, termasuk mungkin retailer ini mestinya disuplai oleh DC yang mana gitu ya, sehingga di sini itu kita bikin kayak model mungkin teman-teman dulu pas di matrikulasi pernah kayak ini ya belajar tentang transportation problem. Nah, transportation problem. Jadi kita kayak kayak punya pabrik, kemudian di sini kayak ada konsumen-konsumen atau misalkan retailer-retailer. Kemudian solusi untuk mendistribusikan barangnya itu seperti apa? Dulu kita bahas tentang transportation problem, bahkan mungkin di linear programming juga kita sempat membahas itu juga. Nah, itu mirip. Jadi ini ada permasalahan transportation problem, jadi location transportation problem itu mirip seperti yang dulu kita belajar di matrikulasi. Jadi, kenapa di situ ada location? Karena nanti ada decision untuk ini menentukan warehouse yang buka itu mana. Maksudnya warehouse itu misalkan di titik ini itu yang akan mensuplai retailer-retailer tertentu gitu ya. Sehingga kan ada kemungkinan potensial warehouse-nya itu nggak dibuka gitu ya, sehingga di situ ada location yang ada pertimbangan warehouse yang dibuka itu mana. Kemudian kalau transportation problem ya itu tadi mencari pola sehingga distribusi dari misalkan dari pabrik ke warehouse ke retailer itu nanti total cost-nya itu minimum gitu, seperti sama seperti transportation problem biasa. Cuman di sini karena tadi itu kan kita di sistemnya itu mempertimbangkan inventory juga. Jadi mungkin terlihat sepele, tetapi inventory itu impact-nya sangat besar di finansial. Kenapa? Karena kan inventory itu kan ada barang-barang yang kita simpan ya. Barang-barang yang akan kita simpan, yang mungkin nanti kita alokasikan untuk mensuplai kalau misalkan ada demand dari konsumen gitu ya. Sehingga kalau misalkan itu kita itu nyetok barang terlalu banyak, ya mungkin service level kita itu bagus gitu ya. Artinya ketika ada order barang, itu selalu kita bisa supply gitu ya. Tapi impact di finansial itu stoknya itu kan banyak. Cost-nya itu juga jadi makin besar gitu ya. Nah kalau yang kita bicaranya tentang bisnis, itu kan kayak membalance-kan itu gitu ya. Ada budget yang kita alokasikan untuk stok, tetapi kita juga pengen service levelnya nggak terlalu rendah gitu ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya konsep service level itu adalah kalau kita pengen service level yang tinggi gitu, ya lebih baik kita stok barang yang banyak gitu ya. Itu pasti nanti service levelnya gede gitu ya. Sekali ada yang datang minta barang kita bisa supply gitu ya. Asal kita punya stok yang banyak gitu ya. Tapi kan konsekuensinya keuangan itu kan terbatas sehingga pertimbangan nilai dari inventory itu juga penting, karena kalau di finansial itu kan kalau barang yang di stok itu kan biasanya ada biaya simpan ya, yang ujung-ujungnya nanti teman-teman kalau lihat di perusahaan itu terus di tiap akhir tahun itu akan ada evaluasi nilai stok barang gitu ya, stok barang. Kalau misalkan terlalu lama ya itu kan dia akan mengalami degradasi ya. Bisa biaya apa istilahnya harganya mulai bisa turun atau mungkin kadaluarsa. Nah, kalau kadaluarsa itu kan berarti jadi ini makin tambah rugi nanti ya, nggak bisa kita jual. Sehingga kenapa di sini inventory dimasukkan, karena ya dipandang penting gitu ya. Sehingga proses di sini itu kemarin kita membandingkan antara yang sifatnya sekuensial sama integrated. Sekuensial itu maksudnya dalam mengambil keputusan itu kita menyelesaikan location transportation problem gitu ya. Location transportation problem dulu baru kita menyelesaikan inventory gitu ya. Jadi misalkan kita menyelesaikan proses distribusi dari
warehouse ke retailer. Jadi jalur-jalurnya seperti apa? Begitu itu sudah selesai, ini baru kita nanti menentukan, oh ya kamu di retailer yang retailer atau mungkin warehouse yang buka ini, kamu mestinya order quantity-nya nanti segini dan seterusnya. Jadi itu yang modelnya kayak sekuensial. Tapi kemudian kita bandingkan dengan yang modelnya itu integrated. Jadi ada di sini itu. Nah, kalau integrated itu sudah digabung antara yang tadi itu. Kalau tadi itu kan memang sekuensial ya. Kalau ini sudah digabung, jadi model solusinya itu sudah mempertimbangkan secara simultan, gitu ya. Secara simultan. Jadi mungkin teman-teman nanti punya punya ini apa namanya punya problem di mana ada kasus sebuah sistem itu modelnya itu penyelesaiannya itu ada yang parsial, sekuensial gitu, parsial, sekuensial. Nah, mungkin boleh jadi sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik itu kalau misalkan problem yang apa ya total cost-nya itu bisa digabungkan gitu ya, sehingga solusinya itu mungkin bisa lebih optimal gitu ya. Itu konsepnya seperti itu. Dan memang untuk membandingkan apa menyelesaikan yang model integrated itu memang ini apa nggak mudah ya, karena biasanya agak sedikit complicated. Ini nggak saya apa istilahnya nggak saya jelaskan detail ya, ini sudah masuk domainnya mata kuliah inventory. Ini kalau masuk ikut mata kuliah inventory ini sudah sempat kita bahas ya. Jadi intinya memang ada problem, dari problem itu kita bikin model-model optimasinya ya, model-model optimasinya. Nah, untuk mendevelop model-model matematis ya, itu biasanya kita ngadopsi beberapa teori gitu ya, ngadopsi beberapa teori yang ada di buku gitu ya. Sehingga makanya teman-teman ketika nanti bikin proposal tesis itu kan biasanya memperkaya diri dengan konsep teori dan lain sebagainya yang barangkali nanti dibutuhkan ketika menyelesaikan gitu ya. Sehingga memang ketika kita mempropos metode atau mempropos algoritma tertentu, kadangkala kita nggak kadangkala tidak mulai dari scratch ya, tidak mulai dari nol. Kadang-kadang mungkin kita ngadopsi, kemudian kita modifikasi, dan lain sebagainya. Cuman memang akan tergantung ke model penelitiannya ya. Model penelitiannya itu apakah akan benar-benar mempropos sesuatu yang baru. Kalau seperti itu mungkin akan mulai dari scratch. Tapi ada juga yang model penelitiannya itu memodifikasi gitu ya. Mungkin, oh ini kasusnya untuk sana. Ini kalau saya modifikasi di sini, atau mungkin kalau yang sebelumnya itu parsial, ini saya gabung, itu gimana. Itu ada yang model seperti itu. Oke, nah tadi ini kalau problemnya kompleks, ini kan tadi sempat ini ya, sempat disampaikan bahwa kalau problemnya kompleks, problemnya simpel, mungkin kita bisa pakai software-software komersial ya, dalam arti kayak Lingo, WordPress, mungkin teman-teman nanti akan belajar seperti itu. Dan itu biasanya powerful untuk kasus-kasus yang mungkin linear gitu. Untuk kasus-kasus yang non linear itu kita nambah variabel sedikit aja, itu waktu komputasinya itu akan naik tajam gitu ya, eksponensial. Itulah mengapa, kenapa kalau misalkan teman-teman itu membaca beberapa literatur untuk kasus-kasus yang non linear itu biasanya lebih susah dan lebih kompleks gitu ya, karena yaitu non linear. Kalau yang teman-teman pelajari kemarin simplex bla 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 itu kan linear itu ya, ada algoritmanya yang ini gitu ya. Jadi kalau non linear dipakai pendekatan itu ya bisa, tapi mungkin waktunya yang kita nggak sabar untuk menunggu gitu loh, karena proses iterasinya harus sekali gitu ya, lama sekali. Sehingga memang itu tadi, pertama kita bisa dekati dengan pendekatan yang nanti menghasilkan sesuatu yang benar-benar optimal enggak gitu ya. Biasanya kalau kita main di optimasi seperti itu, bisa enggak ini kita ketemu optimal gitu ya. Kalau bisa itu malah lebih bagus gitu ya. Tapi kalau enggak bisa, karena misalkan enggak bisa ini karena problemnya non-linear, dan kalau kita pakai software yang benar-benar eksak itu mungkin waktunya enggak
yang cukup misalkan atau butuh waktu panjang, sehingga nanti mungkin kita bisa beralih ke metode-metode yang lain, salah satunya tadi metode heuristik ya. Heuristik itu juga ada tipe-tipenya, tapi yang di sini yang kita pakai dulu adalah meta heuristik. Nah, mungkin teman-teman nanti saya nggak tahu, mungkin masih ada ya, ada mata kuliah namanya meta heuristik. Meta heuristik. Jadi mungkin pernah mendengar istilah genetik algorithm, particle swarm optimization, dan lain sebagainya. Nah, ini proses, ini kan network design ya, jaringan supply chain, itu kita dekati pakai, kita selesaikan pakai genetik algorithm, gitu ya, pakai algoritma genetika, gitu ya. Karena itu tadi problemnya itu non-linear dan kayaknya agak susah, gitu. Sehingga kita propose itu metode algoritma genetika gitu ya. Nah, di metode algoritma genetika konsepnya itu kan sebenarnya mengadopsi apa namanya kayak teori Darwin itu ya, yang bahwa individu yang bertahan itu adalah individu yang mengandung gen-gen yang bagus gitu ya. Jadi nanti ada proses kalau dulu kita bicara tentang biologi ya, untuk mendapatkan calon anakan yang ini, anakan yang bagus, itu dipilih induan yang bagus gitu ya. Karena nanti akan dikawinkan, kemudian hasilnya akan, apa istilahnya, diharapkan hasilnya akan bagus gitu ya. Makanya kalau dulu orang tua suka, apa, suka nasihati kita, kalau nyari jodoh kan suka bibit bobot bebet gitu ya. Nah, itu kalau misalkan itu sudah bagus, harapannya nanti keturunannya itu bagus gitu ya. Nah, konsep-konsep yang itu kan kalau dulu di biologi kita belajar. Nah, ini diadopsi untuk optimasi. Jadi nanti kayak ada alternatif solusi itu kayak orang tua, itu kemudian dikawin-kawinkan gitu ya. Nah, nanti harapannya itu anakannya itu menghasilkan solusi yang bagus. Nah, solusi itu maksudnya ya, apa istilahnya, decision variabelnya itu yang dihasilkan itu bagus gitu ya. Konsepnya itu seperti itu. Jadi individu itu diwakili oleh kromosom itu, kromosom dan sebagainya. Itu bahasanya mungkin akan lebih banyak kalau kita belajar tentang peta heuristik ya. Jadi mungkin paling enggak, karena ini asas baru ini ya, permukaan ya, tapi paling enggak mungkin bisa memberi gambaran lah ya. Jadi ada metode meta heuristik itu. Oke, itu ya. Kemudian, nah, kalau karena tadi itu pakai metode meta heuristik, ada apa istilahnya ya, ada software-software yang dia itu sudah punya toolbox-nya. Toolbox-nya itu maksudnya kayak mungkin teman-teman pernah memakai MATLAB ya. Di MATLAB itu kayak sudah ada toolbox untuk genetik algorithm gitu ya. Jadi ada kayak modul-modul yang bisa dipakai gitu ya. Jadi algoritma genetika itu kan step-nya ada beberapa. Sehingga kalau kita pakai MATLAB itu kita tidak harus mendefine algoritmanya dari scratch gitu ya. Jadi kita bisa mengadopsi kalau misalkan untuk cross over atau pindah silang, oh kita pakai modul ini, kepake dan lain sebagainya. Cuman yang ini, yang saya ini kita dulu apa coding dari awal, tapi di Microsoft Excel. Sehingga sebenarnya itu Microsoft Excel itu juga cukup powerful gitu ya. Kita main-main data di sana lebih mudah ya. Kita terbiasa menggunakan Excel. Kemudian kita juga bisa pakai VBA yang di Excel itu untuk optimasi. Jadi yang kayak tadi itu, yang algoritma genetikanya itu, saya tulisnya itu di VBA Excel. Gitu ya, VBA Excel. Jadi mungkin mungkin sharing aja bahwa Excel itu juga bisa digunakan untuk optimasi gitu ya, optimasi gitu ya. Atau mungkin kita bisa coding dan lain sebagainya. Dan kemudah, dan yang membuat Excel ini kan karena kita terbiasa dengan Excel ya, input data itu mudah gitu ya di situ gitu ya. Kita ambil data juga mudah gitu, tinggal kita olah dengan coding-codingnya. Nah, barangkali saya nggak tahu, nanti mungkin barangkali teman-teman harus memanfaatkan ya model-model seperti ini ya, mungkin bisa. Tapi mungkin kalau sekarang teman-teman kebanyakan pakai bahasa Python ya, karena kayaknya sekarang lagi ngetrend untuk data analitik itu. Jadi tergantung kita sih sebenarnya, kita mau menyelesaikan masalah apa gitu ya, maksudnya. Dan kita
apa namanya bisanya coding apa gitu ya. Jadi karena kalau dulu saya belum 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 tahu belum banyak tahu tentang Python, makanya dulu saya ininya pakai Excel. Karena kebetulan kalau Excel itu kan ada di Microsoft Excel yang setiap komputer itu ada gitu ya. Jadi kadang-kadang untuk menentukan kita mau pilih apa ya tergantung kitanya juga sih. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman sudah belajar Python, ya itu mungkin akan lebih bagus langsung pakai Python, karena Python itu selain bisa untuk yang model kayak gini juga mungkin bisa untuk yang big data ya, big data dan seterusnya. Jadi, seperti itu. Ya, jadi kadangkala untuk yang riset-riset yang terkait sama operation research itu kadang juga membutuhkan coding untuk kasus-kasus tertentu ya, untuk kasus-kasus tertentu butuh coding. Nah, ini yang tadi saya ilustrasikan pakai Wordpress ya. Wordpress itu dia itu apa namanya software optimasi, tetapi dia di Excel gitu ya. Cuman memang ini apa namanya kalau dulu bayar gitu ya. Cuman kalau untuk pendidikan sebenarnya free gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau nyoba WordPress ya, itu ngemail aja ke Lindo itu apa ada alamatnya WordPress itu kan biasanya nanti ketemu company-nya itu adalah Lindo. Lindo bilang aja misalkan untuk trial itu WordPress itu untuk pendidikan itu biasanya akan dikasih license free 6 bulan, nanti bisa di extend bisa di extend dan seterusnya itu. Nah, di sini ini model optimasinya itu kita nanti bisa ini apa namanya model kayak Excel biasa solver ini. Kalau ini kan constraint ya, constraint itu kan biasanya bla 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 kurang dari sama dengan bla 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 ya. Ini modelnya mirip seperti ini, jadi memang lebih lebih mudah ya kalau kita sudah terbiasa dengan solver untuk membuat model optimasi pakai WordPress ini akan lebih mudah, cuman kayak Excel biasa gitu. Itu kemudian, nah, di nanti kalau misalkan teman-teman itu melakukan penelitian, itu kan kadang-kadang ada melakukan eksperimen ya, melakukan eksperimen. Nah, seringkali itu ada problem ketika kita menentukan parameter gitu ya, parameter. Jadi kalau misalkan teman-teman itu melakukan penelitian, kemudian nanti itu akan mencoba beberapa parameter ya, biasanya kita harus definisikan parameter yang mau kita gunakan itu nilainya berapa gitu ya. Nah, cuman untuk menentukan nilainya berapa ini mungkin kadang-kadang kita perlu banyak-banyak baca juga gitu ya. Kalau misalkan kita problemnya itu adalah real case ya, problem nyata, itu akan lebih mudah karena memang apa istilahnya datanya itu ya data real, data lapangan gitu ya. Tapi kan ada juga model penelitian yang dia itu eksperimennya itu datanya itu hipotetikal, jadi datanya itu bukan data real gitu ya, tapi kita coba anu sendiri gitu ya, ubah-ubah sendiri, bukan bukan data lapangan. Nah, kalau yang seperti itu biasanya kita harus banyak banyak membaca, dalam arti kita mungkin harus lihat kalau di beberapa paper itu biasanya parameternya seperti apa, kemudian mungkin ada paper yang terkait sama sistem nyata, dia paper parameternya segini dan lain sebagainya. Jadi memang kadang-kadang ada susah-susah gampang kita menentukan parameter ini. Intinya ya biasanya ada penjelasan kenapa pilih parameter ini. Jadi mungkin teman-teman kalau nanti melakukan eksperimen juga perlu pertimbangan ini kenapa parameter yang tinggi segini, parameter yang rendah segini gitu ya. Biasanya apa suka ditanyakan itu maksudnya itu. Oke, kemudian itu computational research. Nah, itu tadi karena kita pakai model heuristik ya, meta heuristik. Itu kan juga simulasi ya, simulasi, dan itu juga apa kita tidak bisa menjamin kalau meta heuristik, heuristik itu nggak bisa menjamin datanya apa solusinya optimal ya, solusinya optimal. Paling enggak kita bisa declare-nya near optimal gitu ya, atau solusi yang cukup baik. Nah, kadang-kadang itu kalau teman-teman lihat
beberapa penelitian yang terkait sama model-model yang mempropos metode metaheuristik itu suka dikasih apa apa istilahnya ya, computational result. Jadi ketika kita pakai ini itu kira-kira nanti untuk menyelesaikannya itu butuh waktu berapa gitu ya. Jadi, karena kalau misalkan tipe-tipe penelitian yang model mempropos metode itu biasanya selain quality dari resultnya, itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu juga penting gitu ya. Jadi harapannya solusinya itu mendekati optimal dan waktu yang dibutuhkan itu tidak tidak terlalu lama. Biasanya sih idealnya seperti itu. Makanya biasanya suka ada apa istilahnya computational result itu ya, waktu komputasinya dan seterusnya. Oke, nah ini yang tadi sempat saya singgung ya di lab simulasi dan komputasi itu kita juga punya software FlexSim. Jadi untuk discrete event simulation ini, jadi misalkan ini ada aliran material, kemudian nanti ada apa istilahnya reportnya itu, jadi performa dari sebuah sistem itu seperti apa itu. Nah ini biasanya kita menggunakan FlexSim tuh yang model-model seperti ini ya, discrete. Jadi dia ke-trigger ketika ada event dan seterusnya. Ini ya mungkin seperti itu. Kurang lebih mungkin itu ya yang bisa saya share ke teman-teman ya. Jadi tadi sempat diperkenalkan beberapa tipe penelitian yang ada di lab simulasi dan komputasi, model apa istilahnya ya, tipe-tipe penelitiannya atau objek-objek penelitiannya memang agak beragam ya, mengikuti passion dari dosen yang ada di sana gitu ya. Jadi tadi ada yang fokus di optimasi dan lain sebagainya, ada yang bugilnya itu terkait sama risk ya, jadi menggunakan konsep OR tetapi untuk apa istilahnya menghitung resiko ya, sambil mempertimbangkan perilaku dari decision makernya. Ada Buyun yang lebih banyak berkutat terkait dengan machine learning ya, untuk big data dan lain sebagainya, sehingga mungkin banyak membahas tentang rule-rule yang ada untuk menganalisis data yang sifatnya banyak atau data yang masif ya. Termasuk mungkin tadi ada beberapa contoh konsep ini tadi metodenya ya. Ya, ada yang pakai optimasi, simulasi, dan lain sebagainya, termasuk beberapa software jadi pernah. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami share dari lab simulasi dan komputasi. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin pengen berdiskusi. Kali, Pak. Baru dua kali. Makanya tadi itu sempat saya bingung, ini jangan-jangan saya sendiri yang yang online gitu ya. Cuman karena kebetulan ini jadwalnya agak padat tadi itu, sehingga kalau saya harus balik ke bolak-balik ke kampus ke rumah agak repot. Karena rumah saya itu kan Sedayu. Sedayu itu kalau ke kampus itu ya mungkin sekitar 25 kilo ya. 25 kilo ke kampus. Terus anu ya biasa ini antar jemput anak, jadi agak repot ininya ngatur jadwalnya. Tadi jam 7 ada kuliah, jam 10 nah ini baru jam 1 ini. Hingga tadi milih apa diskusinya online. Ya, mungkin barangkali ada pertanyaan atau mungkin punya gambaran, oh ini baru anu ya, baru awal semester pertama. Iya, Pak. Oh, baru semester pertama ya. Mbak Istiqomah kayaknya ini ya, matrikulasi mau ikut ya? Matrikulasi apa apa ya? Kayak familiar. Matrikulasi, Pak. Ya, matrikulasi. Yang basicnya matematika gitu bukan? Iya, Pak. Oh, ya, berarti lebih mahir, malah lebih mahir Mbak Istiqomah, jadi ngeplok-ngeplok tentang optimasi udah banyak gitu. Oke. Ya. Mungkin itu saja ya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin sharing diskusi terkait sama riset sama pendekatan yang biasa digunakan di lab simulasi dan komputasi ya, seperti yang tadi ya, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Monggo kalau